Dengan permintaan khas, saya akan mengulangi video teori drone dengan angin. Untuk drone yang menggunakan DJI Fly App seperti DJI Mavic Mini, Mavic Air 2, dan DJI Mini 2. Kebanyakan pengguna, terutamanya DJI Mavic Mini, sering melihat amaran angin seperti yang ditunjukkan ini semasa dalam penerbangan, yang amat membimbangkan, bikin takut saja. Saya akan menjelaskan amaran ini dan juga memberikan beberapa kaedah atau langkah-langkah sebagai persediaan awal untuk mengendali keadaan dan kebimbangan tersebut. Terdapat dua bahagian yang amat penting dalam amaran ini. Bahagian ini adalah diminta pengguna drone untuk mengurangkan ketinggian dengan segera, cepat turun, dan terbang kembali ke home point secara manual. Ini adalah cara yang terbaik untuk menangani angin karena secara umum, angin didapati lebih kuat dan kencang pada ketinggian yang tinggi berbanding dengan ketinggian yang rendah. Dan bahagian ini pula, aircraft atau drone tidak dapat kembali ke home point secara automatik. Apa bermaksud ayat ini? Adakah fungsi auto RTH, return to home, atau kembali ke home point tidak dapat digunakan atau diaktifkan dalam keadaan ini? Adakah fungsi auto RTH masih dapat digunakan atau diaktifkan dalam keadaan ini? Auto RTH di sini termasuk sama ada Anda menekan butang RTH pada remote control atau di telefon bimbit, atau apabila kehilangan isyarat antara drone dan remote control. Jikalau settings atau tetapan kehilangan isyarat adalah return to home, drone pasti akan kembali ke home point dengan menggunakan GPS dan kompas drone. Kecuali terlanggar sesuatu, kehilangan GPS, dijadikan mainan burung, atau drone mempunyai masalah teknikal seperti motor tersangkut dan lain-lain. Berdasarkan pengalaman sendiri, orang ramai dan juga kenyataan daripada DJI, pemahaman kedua adalah tepat. Tetapi sama ada drone akan berjaya kembali ke home point atau tidak, itu lain cerita sudah. Dan di sinilah saya akan memberi penjelasan seterusnya. Disebabkan terdapat faktor lain seperti rintangan angin sebenar, aerodinamik, pengukuran sebenar kelajuan angin dan tiupan mengikut ketinggian sebenar, sudut kecondongan, wall time battery, penggunaan kuasa sebenar keseluruhan, keadaan drone, kipas, dan sebagainya. Di mana ia menjadi misi yang agak mustahil tanpa makmal dan peralatan yang sesuai untuk mendapatkan jawapan yang tepat sekali. Jadi video animasi ringkas ini hanya sekadar teori sebagai rujukan yang memang mencukupi untuk pengendalian drone dan angin dengan lebih selamat. Apakah itu headwind dan tailwind? Headwind bermaksud drone terbang berlawan dengan arah angin. Tailwind bermaksud drone terbang bersama arah angin. Ini adalah anggaran kelajuan RTH automatic yang ditetapkan untuk ketiga-tiga model yang menggunakan DJI Fly App. Tidak kira sama ada drone di mode penerbangan C, N, atau S. Saya akan menggunakan Mavic Mini untuk senario seterusnya disebabkan rintangan angin yang paling rendah berbanding dengan Mini 2 dan Mavic Air 2. Katakan, angin sentiasa pada kelajuan 6 meter sesaat pada ketinggian 100 meter. Dengan headwind atau penerbangan berlawan arah angin semasa kembali ke home point. Kalau RTH automatic diaktifkan dan dibiarkan sahaja, drone akan terbang dengan kelajuan lebih kurang 2 meter sesaat disebabkan rintangan angin. Ini belum lagi kita masukkan faktor lain seperti baki bateri dan jarak home point. Dalam senario kedua pula, katakan angin sentiasa pada kelajuan 10 meter sesaat pada ketinggian 100 meter. Drone Mavic Mini mungkin tidak dapat kekal dalam kedudukan GPS disebabkan angin berlebihan daripada rintangan angin yang dapat dikendalinya. Jadi, dengan headwind atau penerbangan lawan arah angin semasa kembali ke home point, dengan kelajuan RTH secara automatik yang dihadkan pada 8 meter sesaat, kemungkinan besar jarak drone daripada home point tidak akan mengurang tetapi menjadi semakin jauh disebabkan hayutan angin. Hai, terbang sudah duit saya. Inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh amaran tersebut. Tapi, tahukah Anda, dalam proses RTH automatic, kalau kita masih mempunyai kawalan dengan drone, kita boleh menambahkan kelajuan RTH kepada hadnya, yaitu 13 meter sesaat untuk Mavic Mini, dengan menolak stick forward remote control.
Cara ini juga boleh digunakan untuk Mini 2 dan Mavic Air 2. Bila kelajuan RTH ditambahkan, kita akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk kembalikan drone pada kedua-dua senario ini dan harapkan bateri cukup dan wall time yang stabil untuk kembali ke home point. Cara yang selamat dan dicadangkan untuk terbangkan drone pada keadaan berangin adalah bermula terbang berlawan dengan arah angin supaya masa drone kembali ke home point. Ia akan menjadikan penerbangan bersama arah angin dan risiko drone tidak balik rumah disebabkan angin boleh dikurangkan. Sekiranya anda perlu menghadapi keadaan angin berlawan semasa kembali ke home point, saya akan memberi sedikit cadangan dan hanya berharap kekuatan angin tidak melebihi had kelajuan drone pada model masing-masing. Kesemuanya bergantung pada situasi dan lokasi tersebut. Jadi, buatlah penilaian sendiri dengan sewajarnya. Terbang secara manual. Tukarkan kepada sport mode kerana kelajuan yang paling tinggi dan kalau boleh, kurangkan ketinggian mengikuti ketinggian halangan sekeliling sebanyak dan secepat mungkin. RTH Automatic. Kalau masih mau gunakan fungsi RTH Automatic, pastikan ketinggian RTH atau RTH Altitude diubahkan serendah mungkin dengan mengikuti ketinggian halangan sekeliling supaya kita boleh mengelakkan drone menambahkan ketinggian yang tidak diperlukan untuk menghadapi angin yang lebih kuat di atas apabila RTH Automatic diaktifkan. Kawalan manual zigzag. Sekiranya menggunakan sport mode, tetapi kelajuan drone masih sukar meningkat, boleh cuba terbang dengan zigzag. Hanya buat demikian di lokasi yang biasa diterbangkan atau tempat yang kurang halangan seperti pantai. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Sekiranya bateri didapati tidak mencukupi untuk kembali ke home point, tukarkan pandangan kamera ke bawah dan mula mencari tempat permukaan rata atau kawasan lapang yang berdekatan. Setelah berjaya mencari sesuatu tempat yang rasanya selamat, mendarat drone segera dengan menggunakan aplikasi Fly App, pilihan Land. Semasa drone mendarat, sekiranya drone masih dapat dikawal dengan remote control, pastikan pandangan kamera pada 90 darjah supaya kita boleh mengawal drone sambil melihat dan mendarat dengan lebih selamat. Lepas tu, kita boleh menggunakan Find My Drone di aplikasi Fly App untuk mendapatkan lokasi drone. Kalau kita memaksa drone untuk teruskan penerbangan sehingga baki bateri menjadi kritikal dan pendaratan terpaksa dibuat oleh drone sendiri, kemungkinan besar drone akan tersalah mendarat di permukaan yang tidak sesuai. Saya biasa menggunakan aplikasi ramalan cuaca dan angin seperti UAV Focus App ini sebagai rujukan untuk melihat arah angin dan hanya terbang jika kelajuan angin di bawah 8 meter sesaat pada ketinggian 100 meter sebagai penanda. Atau boleh cuba terbang dan menaikkan drone dahulu ke ketinggian yang dikehendaki dan gunakan telemetry Fly App ini untuk menilai sama ada drone sendiri guyang dumang di atas tanpa kawalan remote control. Saya berharap video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton sampai akhir ini. Jumpa lagi di video seterusnya.